Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatiani, hal hari ini aku masak paprika. Terlalu banyak paprika, jadi kita masak ganti-ganti ya, ganti-ganti campuran. Ini hari ini aku masak jamur kuping, jamur putih. Ini paprika, ini aku oseng pakai telur ya, teman-teman. Ya, sekarang kita alupin, kita rebus sebentar bahan-bahannya. Kita rebus dulu jamurnya, tunggu sampai 5 menit ya. Setelah 5 menit angkat, lalu rebus paprikanya. Karena saya ini masakin orang tua, jadi saya harus usahakan semuanya lunak ya. Tunggu juga sampai 5 menit. Gak direbus gak apa-apa. Kalau yang suka baunya mungkin harum ya. Jadiin satu. Nah, tiriskan. Lalu kita menumis bumbunya. Pertama kita tumis telurnya ya teman-teman, kasih garam sedikit biar ada rasa. Kocok sampai hancur. Kita orak-arik ya teman-teman. Direkam telurnya. Lanjut tumis bawang putihnya ya. Tumis sampai bawangnya harum. Lalu masukin semua bahannya. Sedikit air biar meresap. Masukkan telur, lalu kasih bumbu garam, penyedap, dan sedikit merica. Sedikit aja, ini masakan Chinese, mereka nggak suka pedas. Oke, ini udah matang. Sekarang kita angkat ya ini. Selesai, ini dia sayurnya. Cantik kan? Rasa sesuai selera ya. Boleh ditambahin cabai kalau memang selera kalian pakai cabai. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.